Yo guys, welcome back to my channel, Haris Jaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut bermain game Mobile Legends. Kita akan push terus ya. Ingat, kita akan push terus, kita akan push sampai epic. Aduh, ini iritelnya loh, ngelek dia loh. Oke, oke, oke. Oke, 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 oke. Kita dapat buff-nya nih. Oke. Tigrelnya kayak langsung di mid. Ya udahlah, biarin aja dia bantu itu. Tigrel top 35. Kalau nggak pandai bantu MM ngebuff, udah kelaut aja lah. Baca. Oke. Oke, thank you. Aduh. Ini sih. Stacknya gak kekumpul, maafkan aku. Oh dia, itu mati tuh. Sip, mati kan. Oke, kita fokus dulu, nanti kita ambil blue buff-nya. Help me. Thank you. Okay, thank you. Iya, yeah, demi kok banyak kali orang yang mau ngapain. Oke, okay, kita ke bawah aja karena yang mid itu. Slow. Masih bisa. Ini kan bandel kali memang. Maafkan aku. Oke, nice play sekali. Aduh, mantap. Nice sekali. Kita buktikan kan di awal kita udah berdaya ini. Aduh, baik. Maaf ya, ditinggal ya. Oke, buff dulu guys, jangan sibuk. Aduh, stack kita habis. Oke, kita nge-buff di sana. Oke, pas muncul ya. Sip sekali. Ini gamenya lancar jaya sekali ya. Kali ini kita nggak ada halangan, kayaknya kita bisa pas M. Semangat. Hajar, iya, sip. Oke, atas. Oke, kita ambil yang tengah. Dari sini. Oke, ini healing-healingnya. Ih, ngapain Tigreal yang masuk ke sana? Iya loh, aneh Tigreal-nya. Terus Pak dia aja. Top 35 loh, tapi mainnya kok lucu. Oh, Tigreal-nya hilang jaringan loh, guys. Maklum. Op, semua ke atas. Kita waktunya untuk push tengah. Push tengah. Oke, pecah, auto pecah, dapat tower tengah.
Oke. Ini aja enggak ya? Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita balik tengah. Perhatian mereka udah terpecah. Silvananya harusnya si siapa bisa ya? Halo guys. Oke, sip sekali ini komposisi tim terbaik ini. Oke, kan buff-nya dapat. Ini pas pula kita balik ke sana. Oke, kumpul stack lagi. Habis ini biasanya buff kanan yang biru. Oke, siap-siap. Buff biru bentar lagi spawn. Oh, atas ya. Bentar, slow kamu. Slow. Mereka ke tengah. Solo, balik dulu yang tengah. Okay, solo, masih bisa. Alucard, sabar aja, pasti kami bantuin. Oke, mereka di sini. Kita langsung masuk. Halo guys. Double kill, nice play sekali kan? Oke, kita lihat. Op, sini, tangkap dia, Lucard, tangkap dia. Kita ratakan dia. Alah. Ah, maafkan aku, Lucard. Kita gagal savage. Ternyata udah terputus loh rantai savage-nya. Legendary. Sungguh mengesalkan. Ya sudahlah. Oke, kita masih bisa, guys. Memang bukan untuk main-main kok. Ya. Beneran bisa pakai kita. Atas ya. Kita hajar dua-duanya. Hello guys. Woo! You have slain. Hello guys. Your team destroyed an ally. Oke, lu mau kemana? Ih, jaringan, tolong jaringan. Cantik sekali jaringannya ya. Oke, atas kita bantu dulu, kita push dulu atas ya. Atas ini dari tadi yang paling menderita, kita lihat. Paling tak ada apanya, harapan hidupnya di atas ini. Oke guys, semangat. Oke, masih bisa. Op. Be. Oke, sabar. Sabar. Buff-nya kita ambilin. Oke, kita dapat buff-nya. Kita ke tengah. Kita kacaukan dulu tengah ini. Oke, kita kacaukan dulu dia. Dia buka ulti di sana dia. Oke, triple kill. Gak bisa mainnya, gak ada temen kita. Ini timnya mantap sekali ya. Combo-combonya mantap sekali. Gak usah pakai lot lagi, menang kita. Udah, jangan. Harus tetap sabar. Mainnya nggak bisa terlalu dipus sekali. Ingat, mereka masih ada badang dan lain-lain. Dan bersaudara. Itu sangat capek kok mau lawan badang gitu. Oke,
Oke, kita ambil buff biru dulu. Buff bawah kasih dia aja lah, gak apa-apa lah ya. Oke. Di sana terjadi perpecahan. Apakah kita bisa mania triple kill? Atau yang lain-lain? Ah, kejar. Alucard, aku akan membantumu. Oke, kita balik kemari. Nampaknya kita harus pecahkan tower tengah biar cepat. Udah. Biar mereka balik. Cepat. Kita gaskan towernya biar mereka recall. Recall. Tidak terjadi recall, ya udahlah, enak. Gas full, ini pasti habis. Habis kan? Oke, kita ambil dulu buffnya. Ini mengerikan sekali ya. Oke, buffnya udah. Oh, buffnya nggak dapat lagi. Wah. Iya, telat dia. Siap. Kita majukan. Dari arah mana? Balik. Balik, oi. Ya udahlah, gak apa-apa. Ya kali balik. Kayak mana balik tadi posisinya, guys? Oke lah, dadah. Udah mantap sekali kita mainnya ya. Sylvananya mengejar. Mereka masih mengejar. Gas. Oke, tidak apa-apa. Solo. Kita ambil buffnya dulu. Tetap di base aja, kita sudah late, kita sudah bisa. Oke, bisa. Ini aja dulu. Wow sekali. Yeay. Menang, guys. Jadi inilah hero haramnya ya. Hero yang haram kalau misalnya udah epic ini pasti di-ban habis-habisan sih Cloud ini. Oke, okay, one more star, we are going to epic, guys. Jadi kita akan sampai di epic sebentar lagi. Oke. Okay. Gila sih. Ini hero lihat laning-nya full, DPS-nya full, gold-nya full, teamfight-nya full, durabilitasnya full, kill-nya full. Ya. Gak usah di-report. Ya, kasihan dia udah berjuang mati-matian untuk kita juga. Oke, guys, jadi itulah gameplay dari Cloud ya. Hero haram meta sekarang. Kalau kamu pakai ini dijamin kamu sampai ke mythic. Tapi dengan catatan, mainnya itu harus licin, pandai, tahu positioning dan lain-lain. Jangan maju aja ya, yang penting tembak, enggak bisa kayak gitu. Oke. Hati-hati karena ini Zero juga ngumpul-ngumpulin stack. Yeah. So don't forget to like, comment, subscribe, dan share. See you on the next video and bye.